Andri Cikanda. Dan segera kita kasih dengan besi hijau kombinasi hitam tim dari Wiga Beton Belanda. Selamat menyaksikan. Variasi. Eta cokor ta. Apa nang ke? Ah, gitu. Kan variasi. Kemudian sebelum kami melakukan satu pertandingan di seri wilayah kedua, kembali kami akan coba berikan dan perkenalkan dari Renaman Wiga Beton. Bisa diberikan satu perlu kesukaan bergantikan kostum di punggung nomor 8 dengan saudari Asri, punggung nomor 15 saudari Fergia, punggung nomor 15 saudari Puput, di punggung nomor 15 saudari Wara, punggung nomor 8 saudari Baik, punggung nomor 83 saudari Wulan, di punggung nomor 89 saudari Dela. Check no, well check, check no. Oke, terima kasih. Dan dari punggung ataupun dari Denaman Putra Mandiri, yang dari punggung nomor 3 dengan saudari Desi, punggung nomor 8 saudari Rani, punggung nomor 5 saudari Devita, punggung nomor 2 saudari Dinda, punggung nomor 6 saudari Hanifah Nahda, dari punggung nomor 4 saudari Salsa, punggung nomor 7 saudari Salsa Bila, dan sebagai salah satu libero saudari Seli. Satu sudah bermain, sudah kembali dihadirkan dengan satu pertandingan sebentar kita saksikan bahwa manajemen dapat coach yaitu saudara Vijay Prasetyo, dibantu asisten coach 1 saudara Ayan, dan asisten coach 2 saudara Chico, dan manajemen satu Putra Mandiri Vijay Prasetyo. Akhirnya satu poin kembali akan diberikan satu pertandingan yang kali ini memperebutkan gelar tiket menuju grand final. Akankah sebaik boleh lolos ke babak selanjutnya Wiga Beton ataukah dari Denaman Putra Mandiri Cikanda? Pertandingan kali ini dipimpin wasit 1 Ricky Wenas Agassi SPD, wasit nasional asal Brebes. Terima kasih kepada rekan panitia yang sudah mengirimkan sajadah ke meja reporter. Mudah-mudahan ikhlas tentunya ya. Baik saudara, kita langsung saja fokuskan pandangan mata kita ke arena pertandingan, di mana seperti yang sudah disampaikan oleh rekan kami Bung Cunong bahwa partai yang sangat menentukan merupakan akan memperbutkan satu tiket tersisa menuju grand final tentunya yang sudah berlalu terlebih dahulu, yaitu kenangan dari Setiawan Sengkar Pamulihan yang berhasil mengalahkan tadi, menyingkirkan lawan terberatnya yaitu Maheswara Buara dengan 2 set langsung. Nah, ini satu pertanyaan besar, siapa yang akan mendampingi dari kenangan Setiawan Sengkar Pemulihan, apakah sang tuan rumah yang akan dipaparkan di atas kertas bisa menjadi juara kali ini, ataukah justru sebaliknya sang kuda hitam itu Wiga Beton yang baru saja lolos dari lubang jarum.